Ini ungkapan perpisahan Melvin Plaatje, sampaikan terima kasih pada dua sosok legends di Bali United. Penyerang asing asal Belanda, Melvin Plaatje, akhirnya resmi berpisah dengan Bali United. Melvin Plaatje dan Bali United sepakat mengakhiri kontrak kerjasama, yang berakhir pertanggal 31 Desember tahun 2021. Lewat akun Instagramnya, Melvin Plaatje pun menyampaikan kata-kata perpisahannya bersama Bali United, Jumat tanggal 24 Desember tahun 2021. 70 pertandingan 35 gol 15 assist. Dan juara untuk pertama kali dalam sejarah, demikian caption pembuka yang dituliskan Plaatje. Yang menarik, dalam kata-kata perpisahannya, Plaatje secara khusus mengungkapkan terima kasihnya kepada dua sosok hitman di Bali United yang disebutnya sebagai legends. Saya akan meninggalkan klub, jadi saya ingin berterima kasih kepada semua rekan tim saya, dan juga khususnya Tole dan Ruet yang bekerja sangat keras untuk tim ini hari demi hari. Bali United bukan apa-apa tanpa kalian berdua guys, terima kasih legends at toleale1611@ruetebagero, tulis Plaatje. Plaatje kemudian tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemilik dan Big Boss Bali United. Tuan Peter Tanuri dan Tuan Yabes, saya juga ingin berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya dan keluarga saya. Kalian adalah orang-orang hebat dan orang-orang setia yang membantu saya di saat suka dan duka dan selalu menepati janji yang sangat penting dalam sepak bola, untuk para pemain dan juga untuk masa depan, jadi terima kasih, ujar Plaatje. Di akhir kata-kata perpisahannya, Plaatje menyampaikan pesan khusus kepada fans Bali United. Juga satu pesan untuk pendukung Bali United, Anda hebat dan luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakan dukungan yang Anda berikan kepada saya dan saya tidak akan pernah melupakan klub yang indah ini. Good luck di masa depan, Bali United jaya, tutupnya. Sebelumnya, kepastian Plaatje berpisah dengan Bali United dipastikan oleh Chief Executive Officer, CEO, Bali United, Yabes Tanuri. Menurut Yabes Tanuri, Melvin adalah salah satu pemain yang sangat berkontribusi dalam perjalanan Bali United hingga bisa meraih tahta juara Liga 1 2019. Pemain dengan nomor 7 ini pertama kali datang bergabung bersama Bali United pada Juni tahun 2018 silam. Kehadiran Melvin memang memberikan warna tersendiri dalam sektor lini serang Bali United. Berbagai macam gol indah berhasil diciptakan pemain yang pernah merumput bersama tim-tim yang berlaga di kompetisi Eerste Divisie Belanda ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!